PT Menpora melakukan serah terima jabatan dengan Menpora definitif, dan tentu saja suatu hal yang luar biasa karena Menpora sekarang dipimpin anak muda yang energik, yang punya pengalaman cukup matang baik di bidang kepemudaan maupun di bidang keolahragaan, sehingga sesuai dengan janji dari Bapak Presiden bahwa Kemenpora akan dipimpin oleh anak muda, dan ternyata sosoknya adalah Mas Tito Mardito. Dan saya ucapkan selamat kepada Mas Tito, mudah-mudahan akan bisa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, memajukan kemudaan dan menjayakan olahraga sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Di sektor kepemudaan, beliau akan diberi tugas untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan pemuda. Dan untuk olahraga, diminta untuk mengembangkan sistem talent scouting mulai dari yang paling bawah, sehingga akan diperbanyak kompetisi-kompetisi secara periodik di tingkat SD untuk pendidikan di sektor sekolah dan juga di sektor di tingkat pedesaan. Saya kira itu suatu saran yang sangat bagus untuk ditindaklanjuti. Tadi saya juga sudah menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Presiden pada rapat terbatas mengenai apa yang seharusnya nanti dikembangkan, dilakukan di Kemenpora di bawah kepemimpinan menteri yang baru. Dan Bapak Presiden sangat menyetujui, termasuk tadi sedang akan kita diskusikan lebih lanjut nanti dalam kaitan dengan program kewirausahaan pemuda. Saya kira itu aja, sekali lagi selamat Mas Tito, sukses. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.